Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zona 251 dimanapun berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kali ini saya mau menginfokan bagaimana cara kita berkreasi di dunia maya dengan membuat blog ya. Blog ini semacam web atau domain ya, yang mana bisa kita isi dengan artikel-artikel maupun video ya. Ini seperti website-website pada umumnya, tetapi kita pakai Blogger ya. Oke, langsung klik aja Blogger di browser kamu ya. Ya, kemudian sign ya, masuk dengan akun Google atau nomor handphone ya. Masukkan sandi juga. Oke, setelah masuk, kita akan diarahkan apabila belum punya satu blog, blogspot ya, maka akan diarahkan untuk membuat blog. Nah, ini kita coba ke bikin blog aja yang baru ya. Nah, blog baru. Dikasih judul dulu ya. Misalnya, hobi mancing. Kemudian berikutnya, alamatnya terserah. Yang penting diterima atau tidak ada tanda merah di sini ya. Contohnya, hobi mancing 251. Nah, kalau ada tulisan tersedia berarti blog ini bisa dipakai ya. Langsung kita simpan. Kalau misalnya masih merah itu cari yang lain ya. Cari lain yang bisa dipakai. Kita langsung simpan. Nah, ini kemudian di sini akan ada tampilan kita belum punya postingan di sini ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita langsung aja bikin postingan ya, posting baru. Ya, di sini ada judul ya, judul apa yang akan kita infokan ya, ini judul artikel kita. Kemudian di sini tulisannya ya. Di sini bisa tulisan, gambar, video ya. Contoh ini aku kasih judul hobi ya. Tulisannya bebas, bisa besar, bisa kecil, atau perpaduan ya, ataupun kasih angka juga bisa. Hobi mancing ya, kemudian kita isi terserah ya, terserah isinya apa. Ini contohnya, misalnya ya, kita cari literatur ya, artikel di AI misalnya ya. Jadi mudah sekali ya teman-teman. Kita buka browser, kemudian kita ketikkan ChatGPT. Nah, ChatGPT AI ya. Oke. Kemudian klik aja yang baris pertama, start now. Kemudian kita terserah judulnya apa ya. Misal tadi hobi mancing. Hobi mancing di laut. Nah, di laut. Kita langsung saja enter atau panah ke atas diklik, maka akan muncul literaturnya ya atau artikelnya ya. Nah, sudah selesai, kita tinggal copy ya, copy lewat sini bisa atau kita blok lewat sini juga bisa. Nah, seperti ini kita copy ya, kita kembali ke lembar kerja kita, taruh aja di sini copy paste ya atau control V, maka akan muncul di sini teman-teman ya artikel kita ya. Kemudian kita bisa sesuaikan ya, kita bisa sesuaikan ini apa nih jenis tulisannya ya, kayak Word ya. Kemudian ukuran tulisannya ada sedang, besar, terbesar ya, bisa ya. Kemudian paragraf silakan di setting ya. Ini ada bold, ini bold ya, ditebalkan ya, ini bisa tebal ya. Tuh kan bisa tebal ya. Oke, ada garis miring, underline, ya. Kemudian warna, ini bisa warna merah misalnya. Nah, ini maka warnanya merah ya.
Oke, kemudian bisa dikasih warna latar pada belakang teks. Kemudian kita juga masukkan URL bisa, teman-teman. Ya, kita masukkan URL juga bisa. Ini contohnya, misalnya kita mau masukin URL YouTube, misalnya ya. Misalnya, terserah. Di sini bisa, misalnya cek YouTube di sini. Nah, di sini itu kita bisa bikin klik nanti di sini akan muncul langsung ke website YouTube ya. Dengan cara ini link diklik, kemudian kasihkan keterangan www.youtube.com. Ya, tadi kan di sini tuh kita bikin, kita edit bisa nih, besar bisa. Kita terapkan, maka akan muncul ini sudah tulisan ini isinya link YouTube ya. Nanti kita coba. Oke, kita langsung coba diratakan dulu tulisannya ini. Untuk meratakan di sini, tengah, kiri, kanan, ya ratakan aja. Oke, udah rata ya. Ini masih ada lagi menu di sini, masih ada ya. Kemudian kita sudah, kita publiskan ya teman-teman ya. Ya, kita publish aja. Kita ini ada label juga, ada label tag atau kata kunci di sini bisa diisi ya, misalnya mancing, nah, terus mancing mania. Nah, kalau enggak kita bisa lewat rapid tag ya teman-teman ya. Rapid tag itu untuk mencari tag atau label ya. Kita ketik aja rapid rapid tag. Nah, ini udah ada rapid tag ya. Kita klik aja yang paling atas ya. Nah, kita langsung use tag generator ya. Kita langsung isikan aja di sini. Mancing mania. Enter aja. Maka akan muncul ya, muncul di sini tag-nya banyak. Nah, ada beberapa tag yang bisa dipakai, label bisa dipakai ya. Kita kasih di blog ya. Bisa kita taruh di sini ya. Kita paste aja, tapi biasanya ini tidak boleh melebihi dari 200 karakter ya. Ini melebihi 200 karakter, teman-teman. Kita kurangin aja ya. Kalau rapid tag ini kita masukkan ke YouTube itu pas ya. Tidak akan gagal ya. Pasti pas karena rapid tag YouTube ini sudah pas itu ya. Nah, ini sudah nggak ada peringatan 200 karakter, kita langsung publish saja. Ya. Publish. Setelah publish kita cek nih seperti apa ya. Blognya seperti apa, kita lihat blog ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, tampilan ini, tema ini masih dasar ya. Kita bisa merubahnya ya teman-teman. Dengan cara kita pilih di tema ya, menu tema di sini. Oke, kita klik. Nah, ini banyak sekali tema. Kita tinggal pilih aja mana yang kamu suka ya. Contoh ini kita klik. Nah, ini nanti akan seperti apa. Nah, nanti tampilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita bisa juga diperhatiin juga dulu. Jadi nggak langsung di settingkan, dilihat dulu kayak apa bentuknya. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini ya. Ini perhatiin juga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita terapkan aja. Kita terapkan. Oke. Ya, oke. Kita lihat lagi. Ini tadi ya, kita reload aja. Nah, tampilannya udah berbeda ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, di bilah ini masih kita bisa setting ya. Ini tempatnya di sini teman-teman ya. Di tata letak. Nah, tata letak di sini kita akan melihat tadi yang bilah sebelah kiri ya. Atau sebelah kanan di sini nih. Tadi bisa disesuaikan di sini ya. Kita bisa edit ya, kita bisa hapus ya, kita edit bisa hapus ya. Oke, sementara seperti itu dulu ya teman-teman cara membuat blog ya. Silahkan dipelajari pelan-pelan. Kalau masih ada yang bingung silahkan komentar ya, silahkan berkomentar di kolom komentar, insya Allah akan saya balas secepatnya ya. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ya, gunakan blog ini untuk membuat artikel-artikel yang berguna bagi banyak orang. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.